Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Iden, yaitu channelnya unboxing unboxing gadget-gadget terbaru. Nah, kebetulan di video kali ini saya akan unboxing yaitu iPhone seri lama sekali, yaitu iPhone 6s, karena nanti akan launching iPhone terbaru yaitu iPhone 11. Nah, di mana apakah iPhone yang saya akan unboxing apakah masih worth it atau enggak sih buat di tahun 2019 atau 2020 nanti? Oke, langsung aja kita langsung cek aja langsung barangnya, kita langsung unboxing. Oke. Oke, sebelum ini kita lihat dulu untuk dus untuk iPhone 6s-nya. Nah, kebetulan untuk iPhone 6s yang dulu itu dia ciri khasnya itu ada gambar itu ikan cupang. Ini ikan cupang namanya. Ya, dan bentuknya ini. Kebetulan ini saya dapatkan itu warna rose gold. Oke. Terus di samping sini yaitu ciri khasnya yaitu tulisan iPhone 6s, dan di sini pasti ada logo Apple. Logo Apple-nya. Terus di sini juga ada tulisan iPhone 6s, dan di sini ada keterangan yaitu 64GB kapasitasnya. Terus di sini ada bacaan yaitu nanti kalian bisa langsung baca aja di sini, dan di sini itu tulisan iPhone 6s 64GB, dan ini ada email dan serial number-nya. Oke, langsung aja kita cek unitnya. Iya. Oke. Oke, seperti ini untuk unit HP-nya. Nah, kita lihat dulu. Kebetulan ini iPhone 6s-nya saya beli sudah lama karena jarang dipakai, dan kondisinya seperti ini. Masih mulus, yaitu warna rose gold. Tuh. Oke. Karena iPhone 6s ini dia ada varian warna grey, warna gold, warna silver, terus warna rose gold. Nah, itu dia untuk varian iPhone 6s-nya. Oke, isi dalam kotaknya yaitu kita lihat seperti ini. Oke, ini mungkin ada SIM injektornya. Nah, SIM injector seperti ini SIM injektornya. Terus beberapa buku panduan yang ada di sini kita singkirkan aja. Terus dapat earphone-nya sesuai dengan yang tipe lama, yaitu masih berdus plastik, dan ciri khas iPhone dulu-dulunya seperti ini. Terus charger, nah kepala chargernya seperti ini, yaitu standar internasional segitiga. Dan di sini kabel chargernya itu seperti ini, masih menggunakan lighting ciri khas iPhone. Nah, ini seperti ini dia. Oke, beda daripada Android. Kalau Android itu dia chargernya ada USB dan Type C. Oke, model itu. Nah, nanti kedepannya iPhone 11 itu dengar-dengarnya nanti akan menggunakan kabel Type C, ya. Jadi nanti kalian bisa cek aja di video-video saya akan datang. Oke. Dan di sini, oke, sudah nggak ada lagi kotak-kotaknya. Dan seperti inilah untuk penampakan iPhone 6s. Untuk kalian yang pengen lihat iPhone XS atau iPhone X, nanti lihat aja di video ini, saya akan rekomendasikan. Di sini kalian bisa lihat. Oke. Nah, di situ nanti kalian bisa lihat untuk iPhone di atas dari iPhone 6s. Oke. Ya, langsung coba kita nyalakan. Kira-kira ini apakah worth it atau tidak? Nanti saya akan masukkan di kolom deskripsi untuk spesifikasi dan harga di tahun 2019. Oke. Okay.
Oke guys, nanti kita akan merekomendasikan buat Android-Android yang lagi tren di saat ini. Kalian bisa lihat di video di atas ini, linknya sudah saya masukkan juga untuk Android-Android yang terbaru juga. Oke, penampakan dari iPhone 6s seperti ini. Dia terkenalnya dulu sebelum launching, iPhone 6s ini dikenal dengan layar yang sudah 3D. Nah, maksudnya 3D seperti ini. Saya akan tunjukkan buat 3D-nya. Oke, nah, atau seperti ini. Nah, seperti itu 3D-nya. Lebih gampang. Nah, seperti ini. Jadi kalian bisa langsung rekam atau ambil video di sini juga. Nah, foto gitu juga. Seperti ini. Oke, kita coba dulu buat kameranya apakah kira-kira bagus atau tidak. Saya tes untuk fotonya. Oke, beberapa saya akan masukkan foto dan video di video ini. Oke, kalian bisa lihat foto dan videonya. Oke, itu tadi foto dan video buat iPhone 6s. Dan karena iPhone 6s ini videonya sudah mendukung 4K, jadi hasil videonya kalian bisa cek aja langsung. Oke, mungkin sampai di sini dulu buat iPhone 6s-nya. Bagaimana menurut kalian? Apakah masih worth it atau enggak? Menurut saya sangat worth it buat iPhone 6s-nya dipakai 2019 dan 2020 yang akan datang. Nah, karena iPhone 6s ini kebagian iOS yang terbaru, nanti yaitu iOS 13. Nah, nanti kalian akan bisa update langsung di pengaturannya langsung. Oke, sekian dari saya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Kalau kalian suka, like aja untuk video ini, dan kalau kalian gak suka, dislike aja video ini. Oke, jangan lupa subscribe agar saya akan bersemangat buat bikin konten-konten yang terbaru buat gadget-gadget ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.